Manusia tidak pernah susah, dia tak boleh hidup di atas muka bumi dengan baik. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Saya harapkan sempena Ramadan ini, infak dan semangat anda melalui link yang tertera akan dapat membantu meneruskan kerja jihad cyber ini dengan lebih jayanya. Terima kasih tidak terhingga buat anda semua. Allah bila bagi sesuatu, dia bukan beban. Dia bagi sesuatu itu adalah kerana kesesuaian untuk kita. Dia bagi sikit kesusahan tapi tidak melebihi wus'aha, apa yang kita mampu. Dia bagi kepayahan tapi sekadar yang kita mampu. Dia suruh kita buat sekadar yang menyebabkan kita boleh untuk mencapai. Sebab susah ini penting untuk menyebabkan manusia jadi lebih baik. Kalau manusia tidak pernah susah, dia akan menghadapi masalah untuk hidup. Tuan-tuan, sebab tu ada satu tulisan yang pernah ditulis dalam satu buku. Dia kata apa? Tak pernah susah adalah penderitaan. Sebab manusia tidak pernah susah, dia tak boleh hidup di atas muka bumi dengan baik. Manusia yang selalu kita kendong dia, anak kita yang kita jaga dia dengan baik, kita tak mahu dia susah. Mak ayah yang ada polisi yang mengatakan tak nak anak susah, dia sedang membahayakan anak-anaknya kerana nanti anaknya tidak pandai berdikari, tak pernah menghadapi susah. Memang menghadapi susah ini penting, tetapi Allah memberi kesusahan itu tidak lebih daripada apa yang kita mampu. Maknanya itulah range yang Allah buat untuk kita menghadapi susah, dengan puasanya, dengan ibadahnya, dengan terpaksa keluar duitnya untuk mengeluarkan zakat dan sebagainya. Itu semua kadar yang cukup memberi keistimewaan pada kita. Sebab manusia ada dua elemen. Satu, selfish. Dia pentingkan diri. Kalau dia pentingkan diri saja, penting diri begini. Kenapa bekerja? Aku nak duit. Kenapa aku makan? Aku nak kenyang. Itu dipanggil selfish. Tapi percaya tak? Bila semua perkara selfish ini lengkap, tetapi bila dia tidak dapat benda satu lagi, selfless, dia tak buat benda-benda berkenaan dengan memberi, berusaha keras, menyumbang balik, menjadi susah, duduk dalam keadaan menderita sedikit. Kalau dia tak pergi ke level itu, percaya tak? Hidup dia akan menghadapi kesongsangan dan dia akan kecewa dalam hidupnya dan dia rasa tidak tenteram dengan hidupnya. Yang inilah gabung jalin di antara dua kebaikan tadi.